Halo, sinkron, sinkron. Banyakan, ada konten. Ada R10, R20 anjir. Ada catatan si Ege. Geli. Mau geli mah, kebaca sama orang geli. Helm baru doi, motor racun. Nih yang punya nih motor racun nih. Motor racun nih. Motor racun. Ya kalau yang punya vision terus nggak kuat imannya jangan naik ini nanti keracunan kayak gue. Ganti gara-gara dia, gara-gara Reinhardt mah orang ganti stang mah. Enak kan? Oh gitu, terlalu bingung mukanya. Oh iya, iya. Oh sekarang mana udah banyak kan? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada 25. Wah, 25. Oke, gue nge-vlog sambil jalan aja. Sampai di Lembangnya mah orang kayaknya enggak ngapain. Jadi ini buat stok video aja, rading-rading enggak jelas. Terus ada lady biker juga tuh di ujung, Siska. Ah. Susah menengok kalau orang mah. Ah, keren. Yoi. Nahan. Cover racer. Ini mana? Ini ya 46 juta ya. Beli sepian dapat motor. Nyala. Pakai kabelnya masukin sini. Ketutupan. Awas. Udah cabut sirennya. Iyo, anak nori. Kalau bisa ngejar nih mah. Jadi guys, sambil naik aja, gua mau kasih topik balap liar, asik. Kenapa ngomongin balap liar? Karena gua kemarin barusan aja nonton di YouTube balap liar di jalan tol. Gua mikir gini, di Indonesia itu kalau misalnya aja pemerintah bikin arena khusus aja buat ngedrag, terus itu gratis. Dan gua yakin buat balap liar itu pasti masih akan ada, karena menurut gua balap liar itu sama aja kayak penyakit dasar manusia, penyakit sosial. Kenapa gue bilang penyakit sosial itu menurut gue ada 3 yang gue tahu ya, menurut gue. Yang pertama itu porno aksi, yang kedua nepotisme, yang ketiga ya ini ya, balap liar salah satunya. Ya kenapa gue bilang balap liar? Ya salah satunya balap liar itu ya karena pasti kan gara-gara judinya itu. Pasti kalau balap liar kan kalau nggak ada judi ya gimana gitu kan. Jadi walaupun ada lapangan sirkuit gratis, enak gratis, apa sih akan tetap ada yang namanya balap liar. Nggak akan enggak gitu. Jadi ya kita cuma bisa kayak orang-orang aja kan kalau untuk nonton balap liar aja kan udah dibilang keren. Kalau dulu mah, jadi ya balap liar itu kan selalu ada. Ajang unjuk gigi, pamer motor, pamer skills. Dengan cara yang salah sih menurut gua. Tapi ya mau gimana lagi. Nih dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yo, itu gua di depan ada rombongannya ada banyak kan. Agak ribet, nggak kedengaran aku ngomong apa nanti nih. Airux.
hampir crash orang. Ah. Saya lepas dulu. Kena kaki orang. Di sini. Yuk, lawannya. Orang udah ngerem tuh mah. Orang udah ngerem. Udah ngeslet belakang. Mau nabrak punya dia teh. Udah ngeslet kenain pakai ini aja. Takut kena dia mah. Ah, ngonggor aja. Aduh, angkot nih mau berhenti di sini. Tadi ibunya kok itu ngeluh gara-gara ada suara kenceng dari motornya. Aduh. Ayo tadi udah pernah perasaan buat bawa kunci L, kalau nggak dibawa. Aduh. Yang penting mau bisa dibawa, buat dibawa. Oke, rekaman sinkron, sinkron. Kayak orang sweeper di belakang. Oke, balik lagi kita ngomongin tentang balap liar. Oke, untuk yang balap liar itu, ya begitulah menurut gua. Tapi alangkah baiknya kita yang ngurangin lah. Karena kan belum lagi itu ilegal, ngebahayain orang lain. Ya kita coba berusaha untuk memikirkan orang lain juga. Oh, kabutnya coy. Gak cuma diri kita aja yang menikmatin jalan. Sama yang di video yang gua tonton itu, dia menutup jalan tol untuk buat balapan liar doang. Gua rasa gitu tuh apa sih udah ngebawa kerugian untuk banyak orang gitu loh. Kan ini jalan tol ditutup, temen kok bisa gitu loh jasa marga sampai bisa jalan tol itu bisa dipakai buat balap liar gitu loh. Jadi kurang pengawasan mungkin ya. Ya kita sebagai orang-orang ya kalau menikmat kendaraan ya nikmatin aja jalan, motor nggak usah buat ya walaupun di sirkuit aja. Walaupun gue sebenarnya percaya kalau di dunia itu pasti ada kubu-kubunya, ada yang demen ngebut-ngebutan di jalan, ada yang ngebut di sirkuit, ngebut di jalan raya, ada yang buat motor tuh buat kebut-kebutan, ada yang buat ya kayak gue yang seneng ya di tengah-tengah lah, buat nyantai dan buat ngebut juga asik. Jadi guys gitu doang videonya, paling biar videonya sedikit sebentar durasinya biar kalian langsung sampaikan informasinya. Nanti habis ini paling gue VT-nya gue kasih VT-VT ya buat inilah keadaan kelembang gimana anak-anak ya. We'll be right back.